Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Himpunan Teknik Instrumentasi atau yang mewakilkan, dipersilakan. Untuk para peserta sebelumnya, dimohon untuk menyalakan kamera dan mengurangkan virtual background yang telah disediakan. Untuk Mas Manuntun, dipersilakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat siang. Ada Bapak Dr. Insinyur Tutok Sartanto selaku Kepala Departemen dan juga Bapak Fauzan selakunya Dosbin Magang Kaya untuk magang kali ini dan juga Pak Heri selaku pemateri pada siang hari ini. Halo Pak Heri, selamat bertemu kembali. Dan juga yang saya bagiakan kepada teman-teman peserta kuliah tamu internasional pada siang hari ini. Untuk kuliah tamu pada hari ini, semoga ini acaranya bisa berlangsung dengan lancar ya, dan juga diharapkan kepada seluruh teman-teman semua, monggo bisa bertanya kepada Pak Heri ya. Apalagi Pak Heri ini banyak nih gudang ilmunya, jadi teman-teman nggak usah sungkan untuk bertanya, karena kalau misalnya teman-teman nanti sungkan untuk bertanya ya nanti ada bingung semua. Jadi apa yang teman-teman ingin tanyakan nanti silakan ditanyakan kepada Pak Heri. Ya, saya doain semoga acara kita ini berjalan dengan lancar dan teman-teman tetap semangat dijaga dan juga jangan lupa on cam ya teman-teman ya. Oke. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Mas Manuntun. Kemudian kami lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Sekretaris Departemen Teknik Instrumentasi kepada Bapak Fauzan, kami persilahkan. Maaf Bapak, sepertinya mikrofonnya belum di on mic, Pak. Ya, maaf. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati, Bapak calon doktor, Insinyur Heri Sofian Hadi, STMT. Amin. Ya, terima kasih Pak Heri atas kehadiran pada siang hari ini untuk nanti sharing terkait dunia instrumentasi di kampus di Jepang itu seperti apa yang saat ini langsung dari Jepang ya, menemani kita bersama di acara kuliah tamu hari ini. Yang saya hormati Mas MC Rizky Fauzi, teman-teman ketua himpunan, wakil ketua himpunan yang mewakili Mas Ervin dan kawan-kawan, Mas Tuntun dan kawan-kawan, serta seluruh panitiaan dari lab instrumentasi pengukuran ya. Yang kami hormati juga, kami banggakan anak-anakku semua peserta kuliah tamu internasional Departemen Teknik Instrumentasi yang saat ini, siang ini dilaksanakan oleh Lab Instrumentasi Pengukuran. Nah, anak-anakku sekalian, jadi kuliah tamu itu merupakan sebuah program kuliah yang dilaksanakan secara tentatif ya. Jadi di sini kali ini kuliah tamu kita akan langsung disampaikan oleh dosen kita yang saat ini sedang menempuh pendidikan tinggi doktoral di Hiroshima University. Harapannya adalah kalian nanti menjadi tahu wawasan, kemudian pengetahuan serta khazanah keilmuan kalian tidak serta-merta hanya mencangkup dunia instrumentasi di industri nasional saja. Tapi juga diharapkan, oh ternyata kalau instrumentasi misalnya di Jepang, itu penekanannya adalah di sektor misalnya industri elektronika, ataukah industri robot, atau seperti apa. Nanti akan disampaikan oleh Pak Heri. Kalau di Indonesia, kita ya, teknik instrumentasi ITS, memang kita harus akui bahwasanya penekanan keilmuan instrumentasi itu adalah untuk mengukur, mengendalikan, dan juga sistem pengamanan untuk industri-industri yang berkaitan dengan proses ya, pressure, level, temperatur, ya, dan lain sebagainya itu. Nah, nanti apakah di Jepang atau di negara-negara Asia Timur mungkin ya,
Korea Selatan, di China, di Taiwan, di Jepang, itu seperti apa? Nanti akan kita dengarkan bersama-sama. Maka dari itu, ya, instrument engineer itu, ya, setelah kuliah ini, Anda diharapkan menjadi lebih percaya diri, lebih tahu bahwasanya peran instrument engineer itu ternyata ketika dibawa ke dunia internasional itu perannya sangat vital sekali, ya, sangat besar sekali. Nah, maka dari itulah pentingnya internasional webinar atau kuliah tamu internasional ini kita selenggarakan supaya wawasan dan juga pengetahuan Anda tidak jago kandang, ya, tidak jago kandang itu berarti ya tidak hanya di lingkup regional atau nasional saja, tetapi juga internasional. Kali ini kita di Asia Timur. Kedepan semoga kita bisa mengundang narasumber-narasumber dari Eropa atau bahkan US, ya, kita supaya wawasan kalian menjadi lebih baik lagi. Silakan ikuti dengan baik kuliah tamu siang hari ini, tanyakan semuanya, jangan sampai Pak Heri pamit, ya, dari forum ini tanpa dan sebelum kalian tanyai. Nah, seperti itu, ya, sayang ini Pak Heri sudah meluangkan waktu, riset di Jepang itu sangat disiplin dan sangat kerja keras, ya, sehingga dia meluangkan waktu untuk bisa bersharing dan diskusi dengan adik-adikku semua. Ini merupakan hal yang sangat baik, ya. Kita sangat berterima kasih kepada Pak Heri dan rekan-rekan panitia yang telah menyelenggarakan kuliah tamu ini. Silakan ikuti dengan baik. Demikian dari saya. Mohon maaf Pak Toto belum bisa hadir memberikan sambutan karena ada keperluan lain. Dan semoga acara kuliah tamu siang ini berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Rizky Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Presiden. Baik, ya, sekaligus Mas Rizky dan kawan-kawan, saya mohon izin melanjutkan pekerjaan, ya. Ini di luar sedang ada undangan, sehingga nanti baik, langsung dengan Pak Heri. Terima kasih, ya. Monggo Pak Heri, ya, sehat-sehat selalu. Terima kasih atas kehadirannya. Yih, monggo. Oke, baik, terima kasih atas Pak Fauzan atas sambutannya. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu sharing knowledge dengan Pak Heri. Sebelumnya saya sapa dulu Pak Heri pada siang hari ini. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabar Mas Rizky? Selamat siang, Pak. Alhamdulillah sehat. Di sini masih udaranya masih enak ini. Belum musim dingin, belum winter. Udah winter Pak. Bingung nanti. Sangat dingin, Pak, ya. Oke, jadi sedikit pengetahuan aja teman-teman. Bapak Heri ini dulu pernah mengajar di teknik instrumentasi cukup lama, ya Pak? 2015 ya sampai sekarang. 2021 sebelum saya berangkat. Ya. 6 tahun ya. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke acara intinya, saya mengingatkan kembali untuk teman-teman peserta menggunakan virtual background-nya dan menyalakan kamera. Baik Pak, sebelum itu saya panggil teman saya dulu Pak untuk menemani Bapak Heri selama menjelaskan mengenai dunia instrumentasi di Jepang, tentunya Pak. Selamat siang Mas Fatoni. Selamat siang Mas Rizky Fauzi. Oke, bagaimana kabarnya Mas Fatoni? Alhamdulillah baik Mas. Gimana kalau dari Mas Rizky? Oh, alhamdulillah baik-baik ya Mas. Alhamdulillah. Masih meskipun siang masih semangat pagi di sini. Benar-benar. Oke, baik. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan ke Mas Fatoni sebagai moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Rizky Fauzi atas kesempatannya. Nah, mungkin sebelum kita berbincang lebih lanjut kepada Pak Heri, mungkin izinkan saya untuk membacakan sedikit riwayat hidup dari Pak Heri gitu. Mungkin kepada panitia yang bertugas boleh di-share screen.
Mungkin karena ada kendala jaringan, mungkin boleh saya langsung bacain aja tentang riwayat hidup, sedikit riwayat hidup dari dari Pak Heri gitu. Nah, untuk nama lengkap dari Pak Heri sendiri yaitu Heri Sufyanadi, lahir di Pamekasan tanggal 26 Juni tahun 1988. Nah, untuk pekerjaan sendiri sekarang lagi aktif menjadi dosen Departemen Teknik Instrumentasi ITS. Untuk riwayat pendidikan tingginya sendiri, pada program sarjana lulusan dari ITS, jurusan teknik mesin, untuk magisternya sama teknik mesin ITS, dan sekarang sedang menjalani beasiswa Max Scholarship di Hiroshima University, jurusan Mechanical Engineering. Gitu. Mungkin setelah membacakan sedikit riwayat hidup, mungkin sekarang langsung menyapa kepada Pak Heri. Selamat siang, Pak Heri. Selamat siang, Mas Fatoni. Ya, gimana Pak kabarnya di Jepang? Alhamdulillah sehat, Mas. Cuman ya karena kita beda ini ya apa namanya? Beda suasana. Beda iklim juga ya, Pak, di sana. Betul. Suasananya beda, terus iklimnya juga berbeda. Betul. Ini lagi suasananya lagi iklimnya lagi bersahabat nih sekarang. Sudah musim dingin ya, Pak, di sana? Belum, ini mau masuk musim dingin ini, tapi mungkin sekitar Desember nanti. Ini suhunya masih bersahabat nih, sekitar 20 derajat lah di sini. Kayak kalian masuk dingin dalam ya? Ruangan ber-AC. Tapi nggak perlu AC di sini kalau dan ini. Oke, mungkin karena waktu sudah menunjukkan dimulai acara, mungkin waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Heri untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Baik, terima kasih Mas Fatoni. Sepertinya saya belum co-host apa sudah ya? Baik Pak, sebentar akan segera diproses. Oke. Baik Pak. Sudah bisa lihat semuanya? Sudah Pak, sudah terlihat. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, akhirnya setelah beberapa lama kita nggak berjumpa ya. Terakhir kayaknya saya pernah ngasih kuliah waktu bulan apa itu sampai terakhir. Oktober kalau nggak salah, Oktober, November, Oktober ya. Akhir bulan Oktober, sekarang udah berapa ya, 6 bulanan. Hampir 1 tahun ya, kalau nggak salah ya. Iya, hampir 1 tahun ya. Baru bisa bertemu kembali dengan mahasiswa semua. Syukur alhamdulillah ya, kita hari ini bisa bertemu. Terus saya juga dikasih kesempatan untuk sharing. Sebenarnya saya itu awalnya ketika dihubungin panitia, saya mau sharing kehidupan di sini gitu loh. Tapi ternyata ada tambahan ya. Sudah nanti apa namanya PowerPoint-nya nanti mungkin gabungan ya, gabungan antara keilmuan instrumentasi dengan kehidupan di Jepang. Supaya nggak bosan juga, kalau saya pikir kalau semuanya saya isi dengan apa namanya sharing knowledge tentang kemampuan instrumentasi, nanti malah bosan ya, 1 jam nanti. Saya dikasih waktu 1 jam ini untuk presentasi. Nanti lebih banyak diskusi aja. Nah, ini gambar yang saya tampilkan ini.
karya Mas Setio Nugroho, Pak Setio Nugroho ya. Beliau ini teman saya di sini. Jadi dia mahasiswa di Hiroshima University, jurusan arsitektur. Dia dosen arsitek di ITS. Beliaunya ini memang jago banget nih kalau bagian gambar-menggambar seperti ini ya. Sering juara, makanya kalau ada perlombaan di apa namanya? Di PPI ya. Persatuan Pelajar Indonesia itu, beliaunya tidak pernah diizinkan untuk ikut. Anda pasti juaranya beliau. Makanya enggak apa namanya? Saya pakai di sini gambarnya dengan ada namanya juga di sini ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini sharing saya awal ya. Jadi pertama kali Jepang itu kalau di peta dunia, Jepang itu ada di sebentar. Sepertinya saya ganti kursor. Jepang itu ada di sini ya. Jadi kalau dari Jawa atau dari Surabaya kita ke Jepang itu ke arah utara, agak ke timur sedikit. Ini Jepang itu ada di sini, kita dari Indonesia tuh di sini. Dari Surabaya ya. Waktu itu saya berangkatnya, harusnya saya September itu udah berangkat. Cuma karena lagi COVID, akhirnya satu semester itu saya perkuliahannya secara online dari Indonesia. Jadi mulai Oktober, November, Desember, April, karena waktu itu sudah COVID mulai mereda, akhirnya April saya diberi kesempatan untuk berangkat. Berangkat bulan April, itu pun setelah beberapa kali mengalami penundaan. Awalnya bulan Desember sudah dapat tiket, cuman ternyata karena COVID waktu itu lagi parah-parahnya ya. Bulan Desember itu Omikron kayaknya. Bulan Desember itu Omikron waktu itu. Jadi lagi parah-parahnya. Terus bulan September itu lagi varian Delta waktu itu. Jadi juga waktu itu new entry itu tidak bisa masuk ke Jepang, memang ditutup. Terus saya berangkat dari Surabaya ke Jakarta dulu transit, baru ke Tokyo. Jadi masih muter-muter dulu pesawatnya. Kalau dulu sebelum COVID ada yang langsung nih dari Surabaya langsung ke Hiroshima. Kalau sekarang semua penerbangan itu tidak ada. Ada yang dari Surabaya biasanya dulu itu Hiroshima. Dari Surabaya ke Singapura atau langsung dari Singapura ke Hiroshima. Karena seperti itu dulu. Terus ada juga yang langsung direct. Cuman hari ini semuanya sudah nggak ada sejak COVID itu. Karena penerbangan terbatas. Terus tiket juga lumayan lebih mahal sekarang. Sudah berkali-kali lipat. Ya karena penerbangan terbatas tersebut. Terus otomatis kan operasional naik ya. Sehingga jadinya kalau ke Jepang itu membutuhkan waktu kira-kira 24 jam sekarang. Paling cepat itu 20 jam. Sejak di apa namanya? Ada juga yang 16 jam sih, tapi jarang sekali. Rata-rata itu 24 jam. 24 jam dari Surabaya ya, dari Surabaya ke Hiroshima. Nah, waktu itu dari Jakarta ke Tokyo, terus dari Tokyo itu ke Hiroshima. Kita sebenarnya bisa juga dari Jakarta itu langsung ke Osaka. Dari Osaka ke Hiroshima itu lebih dekat. Jadi kalau dari peta ini, Tokyo itu ada di bagian timur, ya. Hiroshima itu di bagian barat. Ya. Nah, Osaka itu kota kedua ya. Kota kedua seperti Surabaya lah kalau di Indonesia. Tokyo itu seperti Jakarta. Jadi Osaka itu kota kedua. Di Osaka ini lumayan banyak pesawat yang dari yang ke Indonesia. Karena lumayan besar juga. Bandaranya, kalau di Tokyo bandaranya ada dua, kalau di Osaka cuma satu, ada internasionalnya. Saya turun waktu itu dulu di Narita, terus dari Narita saya ke Haneda, naik bis dulu, karena...
sebelum masuk, kebanyakan mahasiswa yang mahasiswa dari kedokteran itu masih di Higashi Hiroshima 2. Terus ada lagi kampus, Senda Kampus. Ini Hiroshima itu ada Saijo, ada Shirachi, ya, ada Takehara, nah ada Mihara juga. Nah itu lebih ke desa. Jadi daerahnya itu daerah, bukan ke daerah kota ya, tapi desa. Jadi kalau kita tinggal di Saijo, kita tidak bisa menggambarkan Jepang itu seperti apa sebenarnya, nggak bisa. Karena di sini itu lebih seperti keputih lah istilahnya ya. Orang-orang keputih itu seperti apa kan? Keputih itu tidak bisa menggambarkan Surabaya. Kalau kita bandingkan antara keputih dengan dengan daerah di Tunjungan Plaza, itu jauh berbeda ya. Jauh sangat berbeda, sama seperti Saijo. Saijo itu kita tidak bisa mendeskripsikan Jepang. Jadi di Saijo itu masih desa, jadi semuanya orang-orangnya di sini ya lumayan ramah sih. Dan bisa saya katakan ramah sih sebenarnya, lebih bahkan tidak kalah ramah dengan orang Indonesia kalau bisa itu. Terus orang-orangnya juga sopan-sopan ya di Saijo ini, cara berpakaian juga sopan-sopan ya. Jadi ya tidak bisa kalau kita gambarkan dengan Jepang itu di Saijo itu nggak bisa. Terus ada lagi yang di kampus Kasumi Kampus sama Senda Kampus ini ada di Hiroshima City namanya. Jadi ini ada di Hiroshima City ini. Higashi Hiroshima tuh di sini. Ini Hiroshima City. Namanya City ya kota ya. Kota Hiroshima. Kalau di Hiroshima City tuh lebih, yang pasti namanya City ya. Ya sama kayak Surabaya bagian kotanya lah gitu. Kalau di kalau Saijo ini sama seperti misalkan Mojokerto gitu-gitu ya, terus Sidoarjo ya, sama seperti itu. Tapi nggak semacet itu. Di sini sih tidak macet seperti Surabaya, tidak macet seperti Sidoarjo. Saya jarang sih lihat kemacetan di sini, kecuali akhir pekan ya, hari Jumat. Nah ini hari Jumat nih sekarang, nanti jam 6 itu, jam 5, jam 6 itu macet, lumayan macet sih, tapi macetnya itu tidak pas parah banget. Paling hanya macet di beberapa lampu merah saja. Nah, ini tempat tinggal ya. Tempat tinggal sebenarnya kita banyak ya. Tempat tinggal kita di sini yang bisa kita tempati untuk mahasiswa internasional. Ada International House. Ini ada di dalam kampus ini, yang International House ini. Terus lainnya ini, lainnya 4 ini jauh dari kampus. Sekitar 5 kilo lah dari kampus. Kalau yang ini dekat kampus. Paling tidak sampai 1 kilo lah yang nomor 1 ini. Harganya juga lumayan murah ya. Cuman kalau yang International House ini jauh dari, istilahnya kata teman-teman di sini, jauh dari peradaban. Peradaban jauh dari supermarket ya, jauh dari, kalau kita beli-beli itu susah gitu. Kalau yang 4 ini dekat, ini strategis nih, makanya banyak mahasiswa tuh dibela-belain tuh untuk tinggal di tempat ini. Harganya pun sama ya, jadi yang dekat kampus dan di luar kampus itu mirip-mirip ya. Terus yang kedua itu ada Sun Square, ini miliknya Balai Kota, ini miliknya Balai Kota yang kerjasama dengan kampus. Di beberapa international student khususnya Indonesia itu tinggal di sini, di Sun Square ini. Ini apartemen sekitar, tapi apartemennya macam-macam ya. Ada yang bagus ya, tergantung harga. Terus ada yang
Nomor tiga ini Chizuru Koko. Biasanya kita orang Indonesia itu memberikan nama-nama sendiri supaya lebih mudah. Chizuru itu di kita memanggilnya Jeruk gitu ya. Jeruk, ini lumayan dekat ya. Sama ini sebenarnya 5 kiloan lah dari kampus. Terus ada Hirofuji Biru nomor 4 ini tempat tinggal saya ini. Karena saya single, saya milih di sini. Terus ini juga sekitar 4,5 kilo dari kampus. Naik sepeda saya ke kampus. Karena di sini rata-rata mahasiswa tuh naik sepeda ya. Kadang tapi kalau malas ya bisa naik bis juga. Sini bisnya itu setiap 15 menit itu ada. Dan pasti tepat waktu. Jadi kalau bis itu terlalu cepat, ya biasanya diem dulu tuh dia. Biasanya kan bis itu kan setiap stasiun itu kan, maaf, setiap tempat pemberhentian ya. Tempat pemberhentian itu biasanya, bus station itu biasanya ada tuh tiap beberapa kilometer tuh ada. Nah, biasanya bis yang terlalu cepat itu berhenti dulu tuh. Sebelum bus station itu, dia berhenti dulu. Beberapa menit, kalau udah waktunya, diperkirakan pas baru berangkat. Jadi tidak boleh terlalu cepat dan tidak boleh terlalu lambat juga. Jadi sudah sudah teratur sebenarnya di sini. Terus ada lagi Hosaku Apartemen, ini Nusantara, ini juga sama. Ini kebanyakan orang Indonesia di sini, di Nusantara ini. Kalau di tempat saya, di apartemen saya ini, semuanya orang Indonesia. Ada 7 kamar ya, semuanya orang Indonesia. Ada yang untuk tempat tinggal single, ada yang untuk mini. Kalau di Nusantara ini lumayan banyak kamarnya. Ini rata-rata orang Indonesia juga. Ada sekitar 20 kamar kalau nggak salah ya. Terus ada 2 orang itu dari Iran. Satunya dari Cina. Gak ada informasi, mahasiswa Indonesia yang ada di Hiroshima University itu ada sekitar 100 mahasiswa di sini. Makanya kita itu sebenarnya kalau kita terkenal saking banyaknya mahasiswa di sini. Saking banyaknya mahasiswa Indonesia. Jadi PPI-PPI yang lain itu sempat ngiri ke kita karena saking banyaknya mahasiswa Indonesia yang berangkat. Dulu katanya bisa sampai 200. Bahkan sekali berangkat tuh bisa ada sampai waktu itu hampir 100 orang tuh berangkat dari Indonesia. Kita ada di sini kalau sekarang sih dengarnya sih 100 ya, sekitar 100. Kalau sama keluarga itu bisa sampai 200-an atau 300 orang lah. Kan biasanya ada yang bawa keluarga, ada yang sudah punya anak, itu biasanya ya dihitung per kepala itu juga sekitar segitu. Ini harganya bervariasi ya. Jadi 25 ribu sampai 35 ribu yen. 1 yen itu sekarang sekitar 100 rupiah. Jadi harganya itu sekitar 2 juta lah, 2 juta sampai 2 juta setengah di tempat saya. Murah kan? Sama seperti mirip-mirip kos-kosan di Surabaya ya. Yang ada AC-nya kan, ada dapurnya, terus ada kulkas, semuanya ada. Sebenarnya kalau tempat tinggal tidak terlalu mahal di sini, kalau di Hiroshima University. Makanya kalau kalian pengen lanjut sekolah ya, dengan beasiswa Max, itu kelebihannya, beasiswa apapun, itu kelebihannya ya kita kalau di Hiroshima itu, beasiswa itu sangat cukup sekali. Tapi kalau di tempat lain, seperti di Tokyo misalkan khususnya, dan Osaka, itu banyak yang tidak cukup katanya. Karena harga tempat tinggal di sana sangat mahal. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mengatur bagaimana caranya pengeluaran makan itu sedikit sekali. Itu sebenarnya. Jadi berdarah beneran kalau yang di Tokyo. Kalau yang di sini kebalikannya ya. Kebalikannya apa-apa di sini murah ya. Jadi terutama tempat tinggal ya di sini murah. Jadi masih bisa save lah. Save dari beasiswa itu masih cukup. Masih bisa sangat cukup sekali. Makanya saya ke teman-teman dosen atau mahasiswa yang mau kuliah, saya menyarankan kalau yang istilahnya dari keluarga pas-pasan ya, seperti saya misalkan, kecuali yang orang kaya nggak apa-apa kalau ingin ke Tokyo. Ada Tokyo Institute, Tokyo University ya, itu kan nomor satu di sini. Ada Tohoku juga. Kalau Hiroshima itu lumayan bagus universitasnya. Dia masuk ke
10 besar universitas terbaik di Jepang. Hiroshima itu kita punya MOU dengan ITS juga ya. Jadi kalau kita, makanya lebih banyak mahasiswa itu dari ITS di sini. ITS lumayan banyak di sini. Sekitar, saya nggak tahu lengkapnya berapa, tapi 20-an orang ada mungkin mahasiswa ITS yang lagi studi di sini. Terus support belanja ya, karena saya orang muslim. Nah, mungkin kalau yang bukan non-muslim ya nggak masalah ya, belanja apa aja bisa. Tapi yang agak repot itu adalah yang muslim. Karena orang Jepang sendiri itu rata-rata tidak punya agama ya. Punya agama, jadi mereka itu bebas saja makan daging babi, terus minum ya, minum-minum alkohol itu udah biasa. Kadang kalau welcome party juga saya sering apa namanya diajak ikut, karena harus ikut ya. Karena waktu kan di situ ada profesor, ada sensei juga, jadi saya harus datang. Tapi mereka untungnya mengerti gitu, bahwa orang, kalau orang Indonesia terus dia muslim, mereka paham nggak usah minum. Biasanya saya ganti dengan teh biasanya ya, biasanya teh juga. Terus di sini juga ada bir yang non alkohol, itu juga bisa, tapi saya belum coba nih sampai sekarang, belum tahu saya belinya di mana. Itu katanya ada teman-teman, ada teman Indonesia yang nyoba sudah bir yang 0% alkohol. Ini beberapa spot belanja ya, ada Yumeton. Yumeton ini ada di dekatnya kampus. Ini sekitar 8200 meter lah dari kampus ini. Ada Every. Every ini dekatnya masjid ya. Oh iya, kita di sini juga ada masjid. Jadi setiap Jumat terus hari besar agama juga kita bisa datang, bisa sholat ya. Setiap Jumat juga kita bisa sholat di dekat masjid. Di masjidnya. Tapi masjidnya itu adalah masjid bersama. Jadi masjidnya orang muslim Hiroshima. Di Higashi Hiroshima itu ada satu. Di city juga ada satu. Kalau di Kasumi itu kayaknya nggak ada. Jadi mereka kalau mau ke masjid harus ke city. Dan di sini adalah kita, di Higashi Hiroshima itu adalah milik kita sendiri, jadi bukan nyewa. Bukan nyewa untuk tempat, untuk masjidnya. Ini milik kita bersama, milik kita orang muslim di sini. Jadi seringkali kalau ada kegiatan acara-acara besar ya, Jumatan itu di sini di masjid. Terus beberapa bulan yang lalu Pak Anies juga ke sini, Anies Baswedan ya, di diundang oleh Hiroshima University untuk memberikan kuliah tamu ya. Sama seperti saya ini, jadi memberikan kuliah tamu. Ya yang datang ya pasti orang Indonesia kan, waktu itu kan banyak kan. Itu kita sempat kita ajak ke masjid juga biar memperkenalkan bahwa kita itu di sini meskipun merantau ya. Terus mayoritas pribuminya itu bukan orang muslim, tapi kita tetap menjaga harga diri kita sebagai orang muslim gitu kan. Kalau orang muslim tidak sholat, tidak, maksudnya tidak ke masjid ya, harga diri kita sebagai orang muslim itu tercoreng sebenarnya ya. Terutama untuk terutama itu bagi yang orang-orang bang sendiri ya. Seperti itu. Terus ada lagi Lamu. Ini yang saya tampilkan ini adalah, di Lamu itu juga ada makanan-makanan halal ya. Lamu, Every, itu makan-makan halal seperti ayam halal. Itu di Lamu ada, memang sudah ada cap halalnya. Dia dari impor, biasanya dari Brazil. Kalau ayam di sini dari Brazil. Kalau daging itu belinya di halal shop ya. Daging sapi maksudnya ya. Itu di halal shop. Nah, halal shop ini pemiliknya itu adalah orang Indonesia. Teh Neng namanya, orang Bandung. Dia nikah sama orang Sunda ya. Dia nikah sama orang Jepang. Suaminya itu orang Jepang. Terus di halos, kalau di halos ini tidak ada daging halalnya. Tapi untuk sayur, buah itu bisa beli di sini. Kalau sayur, buah kan aman ya. Sini kan tidak pakai alkohol. Jadi memang benar-benar seperti kita beli buah di
Di Indonesia tuh mana ada kecil di Jayan ya? Oh, Jayan udah nggak ada sih sekarang. Ya seperti Jayan lah dulu tuh. Atau di Sprindo sama seperti itu. Jadi belinya tokonya Lamu, Every itu sama seperti Sprindo itu. Mirip-mirip seperti itu. Dan lumayan murah. Jadi apa namanya? Kalau kita masak masak sendiri itu cukup murah ya. Sangat cukup sekali untuk sama seperti bekerja ya. Jadi kita dapat beasiswa itu rata-rata beasiswa di sini kan sama ya. Mau Max, mau LPDP, mau Dikti, beasiswa Dikti, mau beasiswa JASO, semuanya itu rata-rata sama. Sekitar 145 ribu yen. Atau dikurskan ke rupiah, antara 15 juta sampai 20 juta. Gantung dari kursiannya. Sekarang yang kursiannya kan lagi turun, kursnya yen ke rupiah. Jadi sekitar 15 juta lebih lah. Kalau dulu pas lagi tinggi-tingginya, sekitar 133 satu yen itu 133 itu bisa sampai 20 juta. Terus biaya hidup di sini itu paling sekitar 5.000 yen. Sekitar 5.000 50.000 sorry, 50.000 yen sekitar 5 juta. Itu untuk bayar apartemen, untuk biaya hidup apa segala macam. Kecuali kalau rekan-rekan itu mau sukanya jalan-jalan ya. Sukanya jalan-jalan. Nah, itu yang bikin cepat habis. Habis semuanya. Uang kita. Kalau suka jalan-jalan mah memang nggak ada habisnya ya. Pasti berapapun ya tetap habis lah. Tapi kalau untuk biaya hidup standar, itu sekitar segitu. 50 ribu tuh cukup. 30 ribu sampai 70 ribu. Itu udah cukup. Sangat cukup sekali. Ini makanan ya. Mungkin tidak asing nih makanan. Di Indonesia juga ada nih. Di sushi ya. Terus okonomiyaki itu juga, terus oyster juga. Ini sebenarnya makanan banyak sih sebenarnya. Sebenarnya tadi yang saya tampilkan itu seperti rumah, terus tempat apa namanya spot belanja itu banyak sekali. Cuman yang saya tampilkan nggak semuanya ya, nggak semuanya nanti nggak selesai ini, banyakkan. Ini sushi ya, terus okonomiyaki. Kalau sushi ini biasanya hati-hati sama kadang juga ada apa namanya. Tapi banyak yang mentah di sini. Kadang ada yang dagingnya pakai daging babi ya, seperti okonomiyaki ini. Kadang ada campuran apa namanya? Kadang bumbunya juga ada yang pakai babi gitu. Hati-hati biasanya kita seperti itu kalau makan di luar itu. Jadi kalau pengen aman sih biasanya kita makan yang ikan laut gitu ya. Karena ikan laut itu ya pasti halal ya, pasti halal. Kalaupun pasti dia pernah pakai alkohol, karena udah dimasak kan, kan pasti kan alkoholnya udah habis. Itu kan sudah halal. Terus ada lagi oyster. Ini salah satu makanan lumayan terkenal sih di sini. Ini gambar-gambar ini saya ambil dari bukletnya ini ya, bukletnya PPI Hiroshima. PIH, jadi memang apa namanya berapa data saya ambil dari situ. Kemudian, nah ini tempat rekreasi. Jepang tuh banyak sekali ya tempat rekreasi. Saya cuma nampilin yang di Hiroshima aja. Kalau pengen bagus itu katanya yang bagus saya dengar-dengar sih, saya belum kesana. Penasaran juga saya itu di Kobe. Kobe itu bagus sekali katanya. Terus kalau yang pengen dingin itu lagi di bagian utara. Biasanya makin utara tuh Jepang tuh makin dingin. Tokyo lumayan dingin, terus bagian ke utara lagi semakin dingin lagi tuh. Seperti Hokkaido ya. Hokkaido tuh sampai minus suhunya. Kalau di sini di Hiroshima di itu kalau musim winter, kalau winter itu musim dingin biasanya 0 derajat. Sampai 0 derajat. Kadang salju ada. Ini beberapa spot rekreasi ya. Seperti namanya Hiroshima, mungkin kalian kalau dengar namanya Hiroshima itu pasti identik dengan bom atom. Karena Hiroshima itu merupakan kota pertama di dunia yang
menjadi korban bom atom. Ya. Terus nomor dua itu Nagasaki. Nah, ini Genbakudomi ini, Genbakudomi ya. Genbakudomi ini puing-puing atau bangunan, sisa-sisa bangunan yang menjadi korban dari bom atom. Ya, kelihatan ya ini ya. Makanya, kok jelek Pak? Ya, ya memang dibiarkan seperti ini. Ini kan supaya bisa mengenal bahwa Hiroshima itu merupakan city atau kota yang pertama kali menjadi korban dari bom atom. Terus di dekatnya Genbakudome ini ada ini, ada taman ya. Ini taman yang dibangun ini. Kalau ini dibangun. Yang dibangun untuk mengenang ya. Untuk mengenang apa namanya? Untuk mengenang kejadian waktu itu, jadi bom atom Hiroshima yang terjadi pada tanggal 6 Agustus 1945. Belum kita merdeka ya. Terus ini lumayan bagus ya. Ini kalau pengen dapat gambar seperti ini bulan-bulan ini nih, setelah ini, sekitar bulan September Oktober itu di mau masuk musim gugur ya. Itu biasanya apa namanya? Daun-daun tuh udah mulai menguning, ada yang merah, ada yang kuning tuh. Cantik sekali. Jadi di Jepang itu kalau yang suasananya bagus untuk foto-foto itu sekitar bulan di musim gugur ya, sebelum musim gugur saat sudah daun-daun udah menguning atau ada yang jadi merah juga. Itu sangat bagus. Atau nanti pas musimnya sakura. Sakura itu setelah musim gugur itu musim dingin ya, winter. Setelah winter itu sakura baru tumbuh. Itu juga lumayan bagus. Dan menjadi ikonnya kan. Ikonnya Jepang kan bunga sakura. Itu sekitar bulan April. Jadi kalau kalian mau jalan-jalan, sekitar bulan itu aja kalau mau jalan-jalan ke Jepang. Jangan jalan-jalan di sekitar bulan Agustus ya. Kalau bulan Agustus, bulan Juli itu rugi Jepang. Karena apa? Karena suasananya sama seperti Indonesia, musim panas, sama seperti Surabaya, jadi panas banget. Jadi mending ke sini ya sekitar bulan September atau Oktober ya, sekitar bulan Oktober, bulan Oktober atau akhir September atau April nanti pas musim sakura. Itu ada lagi ya, bangunan Hiroshima Kastil. Hiroshima Kastil ini ada di Hiroshima City ya. Hiroshima City. Tadi di dekatnya Kasumi Kampus. Kampus kedokteran. Nah, ini saya nunggu musim gugur nih mau ke sana. Sekarang kayaknya kurang bagus view-nya, jadi saya tunggu memang. Sekitar ke dari Saijo, dari tempat saya ke Hiroshima Kastil ini atau Kai City itu sekitar 1 jam lah naik kereta ya, sekitar 1 jam naik kereta. Dan ya sambil lalu lihat pemandangan ya, jalan-jalan saya biasanya lumayan sering ke City itu untuk jalan-jalan aja hari Sabtu Minggu biasanya, tapi tidak tiap hari Sabtu Minggu. Biasanya kalau ada yang ngajak, terus ada teman yang melahirkan atau ada teman yang apa namanya butuh misalkan apa gitu, saya ke sana biasanya, ke City. Terus ada Miyajima juga ya. Nah, ini terkenal juga, sangat terkenal nih Miyajima ini. Ini Miyajima tuh ada di dekatnya, di bawahnya, di bawah ya, karena ini namanya, ini kan pulau-pulau kecil nih sebenarnya. Pulau kecil. Jepang itu kan terdiri dari beberapa pulau sebenarnya. Dan pulaunya banyak sekali. Tidak kalah seperti Indonesia. Kecil-kecil juga kan. Kalau di Indonesia kan pulau besarnya kan banyak. Seperti pulau Kalimantan, Sumatera itu kan besar ya. Kalau Jepang kecil-kecil. Pulaunya kecil-kecil sekali. Makanya di sini rawan bencana alam. Seperti angin topan. Ya, angin topan itu beberapa hari yang lalu. Nyampe sini awal-awal. Kemarin saya baru merasakan pertama kali. Misalkan pertama kali angin topan itu seperti kita namanya di sini typhoon. Typhoon itu adalah angin besar
angin, seperti angin topan itu, terus disertai dengan hujan kadang. Saya juga nggak bayangin kalau pas lagi musim dingin, karena pasti es kan nanti kan, airnya kan udah jadi es tuh. Dan itu biasanya alarm, alarmnya bunyi-bunyi terus itu kalau selama taifun atau musim pas lagi angin topan itu, alarm itu biasanya muncul dari HP ya. Karena di sini waktu kita saya sampai sini, saya daftar di apa namanya, istilahnya di kecamatan ya, daftar. Setelah di daftar di sana, nanti identitas-identitas kita dikasih, termasuk nomor telepon apa segala macam. Nah itu terintegrasi semuanya. Jadi kita bisa tahu bahwa jam segini itu akan terjadi taifun. Ini sudah ada woro-woro dari apa namanya, dari pemerintah sini biasanya. Dan pada saat ada bencana seperti itu, biasanya kampus tutup deh. Kampus, terus tempat belanja itu tutup. Makanya biasanya kalau udah taifun itu, biasanya tempat belanja itu tutup. Dan beberapa bahan-bahan makanan itu langka gitu. Karena kan pengiriman otomatis kan di stop kan, pengiriman kan. Karena anginnya kencang banget. Kencang sekali. Nah ini beasiswa ya, saya mau share beasiswa supaya menambah semangat ya. Jadi beasiswa yang bisa kita apply untuk kuliah di Jepang itu lumayan banyak sebenarnya. Teman saya masukkan semuanya. Ini ada beasiswa LPDP dan beasiswa BIKBI ya, dari Indonesia, pemerintah Indonesia. Ini sebenarnya beasiswa Dikti itu sekarang juga lagi dikelola sama LPDP juga. Nah, nanti kalian bisa cek kalau pengen tahu bagaimana caranya dapat beasiswa LPDP. Terus ada lagi beasiswa MAX ya. MAX itu ini beasiswa yang saya dapatkan ini, beasiswa dari pemerintah Jepang. MAX ini dalam bahasa Jepangnya itu adalah membuka gakuso, atau disingkat sebagai mungkuso. Ada yang menyingkat jadi mungkuso. Kalau dulu beberapa puluh tahun yang lalu itu namanya masih mombuso. Sama itu sebenarnya ya. Kalau di Indonesia itu adalah Kemendikbud. Ya, beasiswa Kemendikbud untuk orang asing. Ada dua tipe ya dalam MAX ini. Di beasiswa MAX yaitu yang U2U sama G2G. Kalau yang U2U itu adalah beasiswa antara yang diberikan atas kerjasama antara universitas dan universitas. University to university. Itu adalah ITS dengan Hiroshima. Itu ada MOU-nya, udah kerjasama. Sehingga kita bisa dapat beasiswa MAX sekaligus. Jadi ketika kita apply kuliah juga sekaligus kita bisa apply beasiswa. Terus ada yang G2G. Kalau G2G itu adalah government to government. Itu melalui daftarnya melalui kedubes biasanya. Kedubes atau konjen. Kalau konjen itu di Surabaya, di Jepang itu yang di Surabaya Jalan Sumatera kalau nggak salah. Konjen Jepang di Surabaya itu di Jalan Sumatera. Kalau kedubesnya di Jakarta. Untuk ngurus paspor, apa segala macam, atau ngurus paspor, terus visa, itu saya ngurusnya di sana dulu, di konjen. Ke Jakarta terlalu jauh. Nah, kalau bedanya Pak, apa antara U2U dengan G2G? U2U itu adalah privilege sebenarnya. Jadi seperti hak istimewa yang diberikan kepada, karena kita rekanan antara ITS dengan Hiroshima University. Gitu. Kelebihannya banyak sekali. Kelebihannya itu saya masuk di sini tuh tanpa tes gitu. Gak cuma saya sih, beberapa teman yang dari alumni ITS itu masuk di sini itu tanpa tes. Gak ada tesnya. Tesnya hanya wawancara. Gak ada. Tapi kalau yang G2G selain lebih ketat itu apa namanya, seleksinya tuh sangat ini ya, sangat selektif sekali ya. Ketat lah, ya, apa namanya, sangat ketat lah, strict sekali ya.
trik sekali untuk apa namanya, untuk mendapatkan max G7 itu. Ya karena saingannya seluruh Indonesia. Tapi kalau yang max, yang U2U, wah itu istimewa sekali. Makanya beruntunglah kalian itu bisa kuliah di ITS ya. Karena ITS itu punya MOU dengan beberapa banyak universitas di luar negeri. Universitas bagus-bagus. Kalau makanya apalagi vokasi ya. Saya itu pernah dikasih tahu sama Bu Maria, MOU vokasi dengan ITS itu lebih banyak kerjasamanya dibandingkan MOU ITS dengan program sarjana. Apalagi di Jepang. Di Jepang itu politeknik banyak sekali. Makanya pergunakan itu sebaik-baiknya. Saya pernah dulu, apa namanya, saya pengen yang pinter-pinter bahasa Inggris itu ada yang bisa berangkat ke sini. Ada yang exchange ke sini. Selama ini kayaknya ada programnya Dikti itu ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu maksudnya biar semakin banyak yang bisa berangkat ke luar negeri untuk membuka wawasan kita. Sebenarnya kalau belajar di mana aja itu sama. Mau di dalam negeri, luar negeri itu sama saja. Tapi yang berbeda itu adalah mindset-nya kita bekerja itu seperti apa. Ya. Terus caranya kita memandang suatu masalah itu seperti apa. Berbeda sekali antara orang Jepang, orang Indonesia itu berbeda. Ketika saya sampai di sini ya, sampai di sini, saya bisa mengamati kenapa orang-orang Jepang itu apa namanya bisa sangat disiplin. Saya bisa saya mati dari situ. Ada lagi beasiswa JASO ya. Ini lumayan banyak ini teman-teman yang dapat beasiswa JASO. Itu terutama dari beberapa kementerian yang kerjasama. Kementerian Meteorologi, terus Meteorologi juga banyak. Terus ada JICA. JICA ini Japan International Cooperation Agency. Ini standar-standar ya. Punya JICA itu kan ya apa ya namanya? Perusahaan-perusahaan yang standarisasi ya. Terus kalau di Indonesia, kalau di Jepang, di dunia itu di Amerika itu apa ya? SAE itu ya salah satunya. Ya sama kalau JICA itu ya Jepang, International Cooperation Agency. Ada lagi beasiswa Phoenix. Ini kayaknya sudah nggak ada nih sekarang. Dulu ada sekitar 3 tahun yang lalu terakhir Phoenix, beasiswa Phoenix. Beasiswa Phoenix ini kita bayar kalau apa namanya tuition fee-nya atau biaya kuliahnya bayar ke Hiroshima University. Tapi beasiswanya gede gitu. Gede daripada Max. Kalau Max ini tuition fee-nya itu dibebaskan. Jadi enggak perlu bayar biaya kuliah di sini. Kalau biaya kuliah di sini per semesternya itu sekitar berapa kalau di rupiah? Sekitar 30 jutaan, 30 juta, 35 juta per semester. Di sini. Terus ada lagi beasiswa Mitsui Busan. Ini beasiswa kerjasama antara Jepang dan Indonesia. Terus beasiswa Ajinomoto juga sama. Ini perusahaan ini ya, perusahaan dari apa namanya, dari beasiswa dari perusahaan, dan masih banyak lagi sebenarnya. Tidak bisa semuanya saya sampaikan di sini karena kita terbatas waktu ya. Nah, kita masuk ke acara inti ini. Lumayan agak lama tadi acara yang bukan intinya, paruhnya ya 30 menit. Nah, kebetulan saya itu adalah basic saya itu adalah mesin ya. Jadi basic saya itu mechanical engineering. Tapi saya sangat bersyukur ketika saya menjadi dosen di instrumentasi. Makanya itu ketika masih apa kemarin ya, menghubungi saya minta cantumkan nama instrumentasi gitu. Karena itu salah satu bentuk rasa saya itu bisa menjadi bagian dari teknik instrumentasi. Karena apa? Karena kalau saya hanya belajar tentang mechanical engineering, itu tidak cukup. Itu tidak cukup untuk sebagai bekal untuk kuliah di sini. Nah, karena apa? Karena semua alat ukur yang digunakan pada riset yang saya lakukan, ini semuanya
instrumen semua ya, mulai dari pressure sensor ya. Ini pressure sensornya pakai piezoelectric sensor. Terus ada termokomel tipe K, kan udah biasa kalian ya, pakai termokomel tipe K itu kan mainannya anak instrumentasi. Karena paling mudah untuk dipakai ya. Tinggal kita bakar aja kan, ujungnya udah muncul perbedaannya. Terus ada lagi heat flux sensor ya. Ada lagi sensor jarak. Kalau di sensor jarak di instrumen kan biasanya pakai yang sering itu yang murah. Itu proximity ya sensor. Di sini pakai Keyence sensor. Itu pakai sensor jarak juga. Untuk menghitung dia pakai infrared ya, dipantulkan sama seperti proximity. Pantulkan juga ada receiver nanti yang nangkep. Terus nanti habis itu masuk ke oskiloskop. Nanti diolah dari oskiloskop tersebut mendapatkan berapa distribusi dari perpindahan apa namanya perpindahan jaraknya. Nah, ini lab saya namanya MPMS ya. M itu M yang pertama itu mechanical power. Mechanical, P-nya power, M-nya motor, S-nya sistem. Dan mechanical power and motor system. Nah, terus ini aparatus itu equipment atau peralatan yang saya gunakan untuk melakukan eksperimen. Namanya itu RCM. Ini bukan hal yang baru sebenarnya. Kalau kalian mau search itu banyak di Google udah ada ya. Itu rapid compression and expansion machine. Itu adalah salah satu simulator untuk mensimulasikan single cycle diesel engine. Jadi untuk mensimulasikan motor pembakaran yang menggunakan diesel. Tuh, kalau tanya kalau itu kan mekanik sekali, Pak. Mekanik sekali. Tapi di situ ada instrumentasinya. Dan kalau Anda tidak bisa instrumentasi, kalau saya waktu itu ya, saya ya, hanya bisa mechanical, tidak bisa instrumentasi. Saya pasti sangat kesulitan di sini. Jadi harus tahu, harus caranya nge-set seperti apa, nyambung kabel itu ya. Ada, saya lupa nggak menyambungkan fotonya di sini. Waktu itu sensor, ada sensor apa namanya, heat flux sensor. Kabelnya dibuka tuh, dibuka, terus suruh pasang. Wah, kalau waktu itu saya tidak punya, apa namanya, tidak ada bekal, tidak ada pengetahuan di situ, tidak punya teman ya, tidak punya teman Pak Muri waktu itu. Saya nanyanya ke Pak Muri waktu itu. Wah, pusing sekali waktu itu saya. Karena teman saya yang orang Jepang sendiri gak ngerti. Ini teman saya waktu itu, teman apa namanya, teman tim waktu mengerjakan ini. Waktu eksperimen ini kan saya ada berdua sama mahasiswa master. Dia gak ngerti. Akhirnya saya yang ini, apa namanya, yang memperbaikinya. Termasuk ada masalah misalkan dengan kemarin apa ya, pressure. Piezoelectric pressure sensor. Itu ada masalah, dia gak bisa. Akhirnya saya yang ini yang perbaiki. Ya alhamdulillah berkat apa namanya, saya diinstrumentasi lumayan lama. Akhirnya beberapa apa namanya, kadang profesor itu gak ngerti juga kan? Karena kan dasarnya mereka itu adalah orang mesin ya. Nah, kerja instrumentasi gak ngerti. Tapi kalau biasanya, kalau apa namanya, yang ngerti itu siapa, Pak? Kalau ada kerusakan, ada misalnya ada kerusakan atau ada yang perlu diperbaiki. Biasanya orang industrinya. Karena ini saya kerja apa, riset saya ini kerja sama langsung dengan industri. Ini langsung kerja sama sama Mazda company. Mazda automobil, mobil Mazda ya. Itu langsung kerja sama. Jadi Mazda itu buka lab di Hiroshima, kerja sama dengan Hiroshima University. Nanti di labnya itu, di lab kita, peralatan ini yang menyediakan Mazda ini. Memang sudah terintegrasi langsung industri. Dan langsung dipakai sama industri. Hasil riset saya itu langsung dipakai di industri sama Mazda. Nah, ini apa namanya, sedikit informasi ya. Ini apa namanya, ini akumulator. Ini di sini ada solenoid valve. Terus ini akumulator ini diisi, biasanya kita isi dengan udara bertekanan. Jadi ketika kita solenoid valve-nya kita tekan, ya,
maka tekanan udara di sini akan mengalir ke sini, terus menekan ini, kan kamnya ini menekan, sehingga nanti yang apa namanya ini pistonnya ini naik ke atas nih, naik ke atas, menekan apa namanya, menekan fluida udara. Kalau di termodinamika, kadang kan diajarin termodinamika ya, tekanannya kalau udara itu ditekan, tekanannya naik, maka dia akan panas ya, temperaturnya naik gitu. Nah, temperaturnya naik, otomatis ketika dia disemprotkan sebuah bahan bakar, solar, bahan bakar, maka dia akan meledak. Itu prinsip kerja dari mesin diesel. Tanpa busi, kalau bensin itu kan pakai busi ya. Busi, saya jelaskan sedikit aja biar paham. Kalau mesin itu kan dia tidak akan bisa terbakar sendiri pada suhu berapapun tanpa ada api. Makanya perlu dibakar pakai busi kalau yang bensin. Kalau diesel enggak, dia enggak pakai busi. Tapi tekanannya harus tinggi. Ya. Terus ini adalah fuel pump. Nah ini juga sama di sini, instrumentasi banget ini. Ada ECU ya, electronic control unitnya juga. Nah, dan itu kalau enggak paham, waduh, paham tentang instrumentasi. Waktu itu bingung sekali, ini harus tanya siapa. Nah, ini adalah heat flux measurement ya. Flux measurement dan optical arrangement. Nah, ini beberapa ya. Ini pistonnya. Ini yang silindernya. Nah, ini di sini karena nanti terbakarnya itu di dalam sini ya. Dalam sini. Nah, di situ kita pengen ngukur berapa sih panas yang ada di situ. Berapa panas yang muncul, namanya heat flux ya. Kalau kalian belajar, udah pernah dapat mata kuliah perpindahan panas. Nah, instrumen kan? Ada perpindahan panas, ada hukum termodinamika kan? Di sini kan? Kan kalian dapat di mata kuliah. Yang belum dapat, berarti semesternya masih belum. Ada perpindahan panas, ada termodinamika, terus ada teknologi sensor pasti. Dan ada coding-coding kak? Ada nanti setelah ini, saya jelaskan. Terus ada charge amplifier. Kalau di kita kan charge amplifier kan kuat ya. Dia kan rangkaian kan buat. Pak Muri buat nih biasanya charge amplifier. Di sini kita nggak buat. Kita pakai yang apa namanya, yang robust. Beli, punya nih mereka charge amplifier. Nah, ini kemarin waktu kita ini apa namanya bingung ya waktu itu. Kenapa sih pressure-nya kok kecil gitu? Ternyata memang apa namanya, sinyal yang dari pressure sensor, piezoelectric sensor itu kita harus naikkan dulu sinyalnya. Harus kita convert dulu. Masuk ke charge amplifier, dinaikkan sinyalnya, baru tampil di osiloskop. Nah, dari osiloskop tersebut baru kita ambil datanya, terus kita kita gambarkan distribusinya seperti apa. Ini heat flux sensor ada 3 di sini ya. Ini tipe-tipe sensornya ini, silakan kalau mau membaca. Terus ini data sheet-nya dari heat flux sensor. Sensor measurement, ya. Ini panasnya, ya, yaitu perpindahan panas, yaitu dari yang bagian dalam, ini bagian luar, sehingga nanti perpindahan panasnya yang heat flux sensor yang diukur sama heat flux sensor itu berapa. Nah, selain itu, selain sensor-sensor tersebut, kita ada yang namanya diffuse backlight illumination atau DBI method. Ini salah satu metode untuk memvisualisasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi di capture gitu loh, sama seperti kita memfoto. Jadi kita foto nih di sini. Ini di sini kan ada window-nya pakai kaca kan, pakai kaca akrilik ya. Di sini kita kasih light source,
ya, kita kasih sinar, sinar, kita kasih cahaya di sini, diffuser, kemudian kita capture di sini pakai high speed video kamera. Nah, ini apa namanya, spesifikasinya. Setelah di capture, ya kita simpan. Sederhana ini kalau yang ini ya. Apa hubungannya dengan instrumentasi, Pak? Ini, Pak. Wah, ini kan dasar ini ya. Apa namanya? Dasar dari fisika ini ya. Fisika. Nanti ada image processing di sini. Jadi setelah di capture di sini, dimasukkan ke sini. Ini ada beberapa yang pakai processing juga. Tapi saya belum belajar ke sana. Oh, ini ya. Berapa? Kemudian selain, nah, ini hasilnya. Ini hasil capture pakai DBI meter tadi. Jadi ini bahan bakarnya ditembakkan ke sini. Ini busi ini, tapi kan nggak perlu businya. Ini ada sedikit api. Itu adalah injeksi pertama. Terus sensornya ada di sini, 1, 2, di atas sini 3, terus ada di sini juga 4, terus ada di sini 5, ada 5, 5 sensor. Nah, seperti itu. Ya, jadi di capture terus kita analisa. Benar enggak gitu? Jadi ini sebenarnya untuk apa, Pak, ini, Pak? Untuk memvalidasi apakah misalkan kita dapatkan dari data dari gambar itu suhunya 300 misalnya. Nah, kita sesuaikan dengan ini, suhu maksimum pada detik keberapa. Nah, kita sesuaikan dengan gambar ini pada detik keberapa. Apinya seberapa besar. Nah, seperti itu aja, sederhana sebenarnya. Itu validasi aja, validator aja. Kemudian ada lagi tipe yang kedua, itu adalah shadowgraph. Shadowgraph teknik ini sebenarnya sama fungsinya seperti DBI tadi, use backlight illumination. Cuman bedanya kalau yang shadowgraph ini salah satu metode untuk mengetahui atau memvisualisasikan karakter dari fluida atau air ketika atau angin ketika dikasih tekanan. Nah, ketika dikasih tekanan itu kan nanti kan ada perubahan densitas di sana ya. Perubahan densitas itu kan tidak seragam di setiap titik. Nah, itu nanti kelihatan. Jadi saya tampilkan di sini. Ini kan perubahan densitas ini ya. Ini perubahan densitasnya. Nah, bisa tampil seperti ini. Lihat. Kalau ini kan sama densitas ini. Shadowgraph ini fungsinya itu, cuman kekurangannya kalau shadowgraph dia tidak bisa nampilin kalau sudah terjadi api, nah, sudah apa namanya, sudah apinya sudah keluar. Karena apa, Pak? Ya, karena memang kita set seperti itu, shadowgraph itu sistem kerjanya seperti itu. Nah, terus prinsip kerja shadowgraph ini, prinsipnya itu adalah ini, concave mirror. Atau cermin cekung ya. Cermin cekung itu kalau kalian ingat ya, cermin cekung itu kan kalau bayangannya nyata itu kan nggak kelihatan ya, nggak. Nah, itu pakai prinsip itu. Jadi ini ada 6 sebenarnya kan, ada 6 injektor, ada 6 lubang di sini, ada 6 lubang, ada 6 injektor, tapi yang kelihatan di shadowgraph ini hanya 2, ini dan ini. Karena apa? Karena kita pakai prinsip ini, prinsip concave mirror. Tinggal kita atur aja jaraknya berapa, kita atur jaraknya berapa sehingga nanti yang terlihat itu hanya yang bagian tengah-tengah saja, yang 4 injektor ini tidak kelihatan. Pakai prinsip ini saja. Terus ada kamera di sini, termasuk warna, warnanya juga nanti bisa kita apa namanya, kita atur dengan jarak tadi, dengan jarak. Terus ada namanya pirometri, itu ada ilmunya juga. Jadi kalau mau belajar lebih ini, silakan browsing aja. Ini ya, jadi ini hasil dari shadowgraph.
kalau tanyain Pak ini instrumentasinya di mana? Instrumentasinya di kalian kan ada mata kuliah ini kan optik kan ya, mata kuliah optik ya. Ini fisika ada. Ya ini sini nanti. Di sini harus paham nih lengkap mirrornya. Terus apa lagi? Selanjutnya nah ini ada lagi pakai ini Keyence ini sensor yang saya pakai itu sensor ini apa namanya sensor jarak. Jadi kalau untuk mengetahui berapa jarak pergerakan dari piston naik ke atas sama ke sampingnya horizontal dan vertikalnya pakai dua sensor yang vertikal yang ini sebenarnya ini horizontal ya, cuman kan dipantulkan nih pakai cermin datar dan jadi ke atas untuk mengetahui pergerakan yang ke arah vertikalnya. Kemudian ini adalah wah kalian pusing ya lihat ini ya. Ini sebenarnya sedikit saya share aja. Jadi apparent heat release rate itu adalah panas yang timbul atau api yang timbul pada saat pembakaran. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui berapa distribusi dari panasnya? Ini nih, apparent heat release-nya tuh ini. Nih, apparent heat release rate AHRR. Apparent heat release rate ini yang ini ya. Ini ada injeksinya ada 3, 1, 2, 3. Pilot injection, injection first injection, second injection, and third injection. Ini rumusnya dari sini. Penulisan rumusnya dia pakai prinsip termodinamika. Ya. Kalian dapat tuh mata kuliah termodinamika. Yaitu di energy balance. Energy balance law. Prinsip energy balance. Ya, kurang 8 menit ya. Oke, ntar lagi selesai. Ini sudah terakhir kok, Mas. Energy balance itu yaitu Q min W sama dengan delta U. Ya, sama dengan ini ya. Q min W sama dengan delta U. Kemudian kita U-nya itu sama dengan energi dalam. W-nya itu adalah kerja. Q-nya itu adalah panas. Di mana U itu adalah M, CV, delta T. CV itu adalah spesifik konstan spesifik ya. Specific ratio of constant volume. T itu adalah temperatur. Sehingga kalau kita turunkan DU-nya. Kemudian T juga sama ya, DT per T-nya sama dengan DP per P. Sehingga ini berasal dari mana, Pak? Berasal dari ini. Dari hukum gas ideal. Ini sama dengan MRT. Di mana R-nya sama dengan CP minus CV. Kemudian DP per P-nya, ini DV per V sama dengan DT per T, dapat nih, ini tinggal substitusi ke sini. Dapat ya, terus dari kerja, PDV, dapat. Kemudian dapatlah ini, persamaan terakhir. Jadi persamaan apparent heat release rate, itu sama dengan fungsi dari tekanan dan volume. Ini tekanan volume. Jadi kalau tekanannya naik atau volumenya naik, maka apparent heat release-nya pasti naik. Atau bisa sebaliknya. Kalau tekanannya turun, maka pasti apparent heat release-nya juga turun. Ini kelihatan dari sini ya. Jadi saat temperatur ini tekanan naik, ini naik. Tapi pas di sini, ini kan masih naik, Pak. Kenapa ini turun? Ini karena volumenya kan turun juga. Ini kan gradien temperatur, gradien volume, sama gradien pressure. Di sini kan gradiennya besar, semakin vertikal tuh naik. Kalau ini turun, kurang, makanya di sini turun. Nah di sini gradiennya tinggi naik, sehingga inilah maksimumnya. Nah terus makanya kalian diajari untuk membuat program. Nah ini fungsinya bagaimana caranya
memasukkan program ini, memasukkan program yang rumus ini ke dalam program yang kalau saya gunakannya di sini VB ya, basic. Sebenarnya macam-macam sih, kebetulan lab saya itu pakai itu. Kalau ada juga yang pakai Python, atau ada juga yang pakai C++ juga ada. Kalau saya pakai VB di sini, jadi belajar VB juga. Ini bagaimana caranya rumus ini bisa kita masukkan ke Visual Basic Program, kemudian bisa nampilin, bisa nampilkan distribusi dari parameternya ini. Dan kalau orang murni teknik mesin tidak akan mengerti, kan tahu bagaimana caranya membuat program ini kan? Instrumentasi itu, makanya kalau saya lihat instrumentasi itu merupakan ilmu yang sangat lengkap. Kalian belajar proses, kalian belajar panas, proses, dan belajar tentang elektro juga kan, belajar tentang mesin juga kan, mengenai termodinamika, perbedaan panas, sangat lengkap sekali di teknik instrumentasi. Terus belajar program juga di teknik mesin nggak diajarin dari Visual Basic Program, di elektro tidak diajarin tentang termodinamika, perbedaan panas tidak diajarin. Makanya kita itu instrumentasi itu malah diajarin ya, supaya paham. Ini slide terakhir dari saya. Terus ini ada, ini sedikit ya video. Bisa dengar nggak Mas? Belum bisa Pak, suaranya belum Mas. Kedengeran nggak? Belum Bapak, belum. Belum ya. Anunya tuh di mana ya kalau ini source sound ya? Oke. Muncul nggak? Udah muncul Pak. Hiroshima University. Ini dari beberapa negara ini. Nanti ada juga. Ini beberapa laboratorium kampus di sini. Tadi karena ada, kenapa ada hewan ternak, nah ini ya, ya karena kita ada jurusan peternakan juga sih, sama pertanian. Kampus di Gazian Sema itu ada pertanian juga, peternakan, teknologi pangan juga ada. Ini yang kampus di Siti ya, kedokteran. Rawat. Nah itu tuh Bienvenue à Hiroshima. Minum-minum bir biasanya itu. Itu masakan ya. Nah ini Indian food. Ini halal nih. Saya pernah makan itu. Nah ini dia, makanan India. Saya pernah makan di sana. Oh ini ya yang Siti ya, kampus kedokteran, rumah kedokteran gigi. Ya kampusnya rumah sakit itu lah. Tapi ada juga librarinya sedikit. Ini ada yang keretanya kayak gini, tarik
sama kayak naik bus ya. Kampus Kasubi ya, kampus. Medical, di satu. Jadi ada, ini lagi musim semi nih. Kayaknya bagus, warnanya jadi orange. Tenda. Tenda ini makan makanan. Ya ini okonomiyaki itu tadi yang oyster. Ini saat musim salju. Kalau di Saejo itu musim salju dingin sekali. Kalau di City itu karena dia lebih ke bawah kan, lebih rendah, panas, lebih panas. Hiroshima Daigaku ni kite minsai. 欢迎来到广岛大学。Selamat datang ke Universitas Hiroshima. Siapa mungkinlah eh Hiroshima University. Sebagai makan sekali lagi Hiroshima Protest Japan. Hiroshima Daigaku ni kite kudasai. Welcome to Hiroshima University. Dah pas ini kayaknya ya. Ini itu aja yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan pertanyaan, saya kembalikan ke moderator, MC ya. Oke, terima kasih kepada Pak Heri atas penyampaian materi yang sangat insightful banget ya, tentang kehidupan di Jepang juga, aplikasi keilmuan instrumentasi juga yang ada di Jepang. Gitu. Nah, mungkin seperti biasa, setelah penyampaian materi, bakal ada sesi pemaparan materi gitu. Nah, buat seluruh peserta, jika ada pertanyaan, boleh langsung raise hand atau bertanya melalui kolom chat Zoom gitu. Nanyanya bebas kok, jadi tidak harus tentang apa namanya riset juga nggak apa-apa ya. Nanya tentang nah, ini kehidupan di sini juga boleh. Tahu nanya caranya gimana dapat beasiswa Pak, gitu itu juga boleh. Oke, Pak, ini mungkin ada pertanyaan pertama dari kolom chat Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novan Nurdiansyah, NRP 20042211 dari Teknik Instrumentasi Angkatan 2021. Mohon maaf sebelumnya Pak Heri karena saya sedang di warkop sehingga tidak kondusif untuk on mic. Saya ingin bertanya untuk kultur perkuliahan di sana itu bagaimana ya? Apakah menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Jepang? Dan bagaimana cara menyesuaikan diri di lingkungan yang baru bahkan asing? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Ya, mic-nya belum di-unmute, Pak. Sorry. Terima kasih ya pertanyaannya. Pertanyaannya ini kayaknya satu orang tapi lumayan banyak nih pertanyaannya ya. Pak Jani yang pertama ingin bertanya bagaimana kultur perkuliahan di sana? Apakah menggunakan bahasa Inggris ataukah bahasa Jepang? Kalau saya di sini karena jujur ya, kalau saya di sini karena saya nggak bisa bahasa Jepang, saya pilih mata kuliah yang berbahasa Inggris. Di sini ya, kalau kalian bisa berbahasa Jepang sangat bagus, sangat bagus sekali. Oh ya, nanti ada yang lupa saya kasih tahu ya. Beberapa mata kuliah ada teman yang master ya, terutama kalau yang doktor itu udah pasti bahasa Inggris. Maksudnya ada yang kelas internasional juga. Itu mahasiswa, ada alumni ITS yang saat ini sedang menempuh kuliah master barengnya sama saya dia di 2000. Sekarang mau masuk semester 3 nih. Besok, mulai tanggal 3, 3 Oktober. Kita akan mulai perkuliahan bulan Oktober, tanggal 3, itu hari pertama perkuliahan. Dia pakai bahasa Inggris. Tapi ada juga lebih banyak mata kuliah yang dalam bahasa Jepang. Kalian dibebaskan untuk ikut yang mata kuliah, yang apa namanya, yang dilaksanakan dalam bahasa Inggris atau ke bahasa Jepang. Cuman bahasa Jepang itu penting ketika kita ke
luar. Misalkan misalkan kita mau belanja, kita ke Sevel, 7-Eleven ya, atau ke apa namanya, Family Mart ya, untuk bayar, untuk beli-beli apa misalnya, untuk beli-beli makanan ya. Kalau di Sevel itu kita ada makanan halal di sana, onigiri ya, mungkin nggak asing ya, buat kayaknya di Indonesia ada tuh onigiri kan, itu murah tuh onigiri tuh, mirip lemper itu ya, ada isinya di dalam, mirip itu tapi dia nasi bukan ketan ya. Itu di 7-Eleven itu ada yang halal karena dia pakai ikan laut, ada yang salmon, ada yang apa namanya, ada yang salmon, terus ada yang ikan tuna dan lain sebagainya. Jadi itu ada yang berbahasa Inggris, nggak usah khawatir. Jadi yang nggak bisa bahasa Jepang tetap bisa kuliah di sini, tetap bisa, karena ada yang berbahasa, ada mata kuliah yang dilaksanakan pakai bahasa Inggris. Terus bagaimana cara menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, bahkan asing? Pertama kita akan merasakan asing. Ini sama yang saya rasakan pertama kali. Pertama kali saya sampai di sini, saya merasa asing gitu. Karena orang-orang itu pakai bahasa Jepang gitu kan. Orang-orang pribumi kan pakai bahasa Jepang. Saya nggak ngerti gitu. Sampai sekarang saya kalau ke apa namanya, kalau ke supermarket misalkan, saya itu masih pakai Google Translate. Saya ketik dulu, saya rubah ke translate-nya ke bahasa Jepang. Mereka paham gitu. Karena kan orang Asia itu kan, Asia Tenggara khususnya itu kan, kelihatan berbeda memang kan dari orang Jepang sendiri. Jadi mereka udah tahu gitu. Ya beberapa, sudah beberapa bulan saya di sini ya, saya alhamdulillah udah beberapa banyak tahu kosakata yang ada di sini sih. Kalian tahu ya. Pandai gaku, paling sebanyak lumayan. Karena saya memang nggak ada dasar bahasa Jepang sama sekali. Saya nggak ada persiapan untuk bahasa Jepang berangkat ke sini waktu itu. Karena saya daftar pakai TOEFL waktu itu. Dan alhamdulillah diterima. Ya saya coba tanya-tanya ke Pak Toto. Mana Pak Toto ini? Ya udah berangkat aja gitu. Alhamdulillah sama Pak Kadepnya didukung, disupport untuk berangkat. Kalau menyesuaikan diri, karena di sini apa namanya, kita biasanya kalau udah sampai ke sini, kita tuh punya supporters dan support gitu. Jadi dan support itu akan mendampingi Anda itu selama 1 tahun. Jadi, selama 1 tahun kalau kalian merasa kesulitan, misalkan rumah sakit, kemarin saya ke rumah sakit, saya minta bantuan kan, misalkan cek apa itu, waktu itu rumah sakit untuk ngecek kesehatan aja. Itu saya minta bantuan dia. Karena apa? Karena supporter itu dibayar sama kampus. Selama 6 bulan, selama 1 tahun itu dibayar. Itu karena 1 tahun itu dianggap sebagai proses adaptasi ya. Jadi dibayar. Makanya enggak perlu khawatir kalau kalian enggak bisa bahasa Jepang di sini. Terus kalau kuliah di sini, teman-teman itu akan membantu kita. Khususnya kalau riset ya. Riset itu kita memang dibuat bentuk dalam bentuk tim. Di satu tim itu ada beberapa orang gitu. Kalau saya cuma 2 orang sama rekan saya. Nah itu dibuat di situ, dia yang membantu, mensupport kegiatan riset itu adalah dia. Atau perkuliahan itu beberapa mata kuliah juga dibantu sama dia. Kalau tugas enggak ya. Tugas kan paling kalau saya nanya tentang instruksi dari tugas itu saya nanya ke dia. Karena saya enggak bisa bahasa Jepang. Terus misalkan ambil data itu ya nanyanya ke dia. Karena kan dia orang Jepang, dia bisa tahu. Oh, kita mau ke toko, supermarket, mau belanja, itu kita bisa minta tolong dia. Karena dia dibayar. Nah, lama-kelamaan kalau kita sudah beradaptasi, udah lama beradaptasi, lama-lama kan kita bisa sendiri kan, melakukan apa sendiri. Terus kalau di Hiroshima, karena kita banyak orang Indonesia ya. Pas nyampe sini, saya tuh dibantu sama teman orang Indonesia, karena apartemen saya itu isinya orang Indonesia. Dia yang membantu saya untuk ke bayar apa. Ada yang namanya ingkang ya. Ingkang itu adalah tanda tangan stempel. Kalau kita orang Indonesia atau orang asing ke sini itu harus punya tuh. Itu pasti nanti diminta. Punya ini minta tolong dia. Atau ke toko ke mana, itu ke beli apa namanya, bahan makanan yang murah di mana, itu nanya. Itu diantar sama Indonesia itu.
Jadi nggak usah khawatir ya kalau di sini sih, karena memang kita banyak 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 yang dari Indonesia dan kita rekat sekali di sini ya. Ada kegiatan-kegiatan Indonesia itu masih rekat sekali. Terutama kalau apa namanya? Karena di sini sudah banyak yang bawa keluarga ya. Banyak mahasiswa itu banyak kalau bawa keluarga. Akhirnya apa namanya? Rasa ingin makan masakan Indonesia itu terobati. Karena kadang kita bisa pesan, kita bisa beli mereka. Kadang kalau kegiatan-kegiatan seperti apa namanya? Seperti Idul Fitri itu yang bujang-bujang seperti saya itu sering diajak. Ngajak, "Ayo Pak Heri ikut ini, makan kita mau ngadakan ini apa namanya? Makan bersama." Itu sering. Jadi yang bosan sama masakan-masakan di Jepang atau Indian food di sini, ya alhamdulillah bisa makan soto ya. Bagi yang enggak bisa masak seperti saya ini, kalau yang bisa masak sih aman-aman saja. Karena satu saat kalau udah lama di sini pasti kangen itu. Saya kangen rujak sebenarnya, tapi kok enggak bisa dari sini ya. Enggak ada yang bisa buat kayaknya. Terus apa lagi? Oh, iya ada satu lagi sebenarnya. Yang mungkin agak lumayan penting. Itu kuliah di sini bisa tanpa beasiswa. Saya punya teman saya itu dia S2, S3 itu di sini tanpa beasiswa. Terus beasiswanya dari mana, Pak? Beasiswanya itu dari dia part-time job. Jadi di negara-negara maju, hanya di negara di Jepang seperti Jerman juga sama, Amerika juga sama. Kita itu bisa part-time job. Part-time job itu kalau di sini, itu sejam itu dibayarnya itu sekitar 1.000 yen. 1.000 yen itu sekitar 100.000 sejam. Ada mahasiswa sekarang yang satu apartemen sama saya itu dia itu karena dia beasiswanya hanya setahun ya. Setahun beasiswa Jasu, maksudnya Jasu itu cuma setahun dia master. Dia setahun, akhirnya setahunnya dia part-time job. Hari Sabtu Minggu itu part-time job. Dia dapat dari part-time job itu sehari itu 8 jam ya, gitu ya. 7 jam lah. 7 jam. Itu dia dapat selama sebulan, itu biasanya dia dapat sampai 100 ribu yen atau 10 juta selama 1 bulan. Dia, dengan kerja dia di Sabtu Minggu aja. Itu cukup sekali itu untuk biaya hidup di sini. 70 lah. Kalau 3 hari dia ambil 3 hari itu 100. Kalau 2 hari ambil Sabtu Minggu aja 8 jam itu sekitar 7 juta lah dapat. 7 juta kalau di sini loh ya. Kalau di Hiroshima ya. Tapi kalau di Tokyo mungkin enggak cukup ya. Kalau di Tokyo enggak cukup karena di Tokyo itu yang mahal itu tempat tinggal. Tempat tinggal di Tokyo itu ada yang sampai 100 atau 10 juta sebulan. Bayangin aja 10 juta sebulan di Tokyo kan untuk tempat tinggal. Akhirnya beberapa teman-teman di Tokyo itu banyak yang tinggal di luar Tokyo. Yang dekat sama Tokyo. Kampus dia biasanya naik kereta. Jadi itu mungkin ya untuk penyemangat. Ada teman saya yang sampai sekarang dia S2, S3. Dia tanpa beasiswa. Waktu S2 dia satu tahun. Satu semester pas satu tahun saya lupa ya tepat. Dan itu dia ngambil part time job. Part-time job antara Sabtu dan Minggu. Atau bisa juga ngoran. Ngoran itu nganterin koran. Itu teman saya itu nganterin koran biasanya dari jam 4 sampai jam 6. 4 pagi sampai jam 6 pagi. Jadi tidak mengganggu perkuliahan kan. Jam 4 itu kan udah subuh ya. Subuh itu lah sampai jam 6. Itu udah ngumpulin apa namanya? Itu aja cukup deh. Teman saya, lalu dia bawa keluarga ke sini, terus bayar apartemen dulu. Jadi Jepang itu salah satu negara yang kita bisa kuliah di sini tanpa beasiswa bisa, gitu ya. Cuman ya memang agak effortnya agak besar juga, gitu kan? Karena harus apa namanya, harus membagi waktu antara kerja dan kuliah. Tapi Sabtu Minggu tidak ada kuliah kok di sini, tenang aja. Jadi yang apa namanya, yang bisa dan kerja nggak ada jalan-jalan, Pak, bisa libur aja untuk kerja. Karena kerja di sini juga ada liburnya juga. Maksudnya dikasih cuti untuk
Untuk apa? Untuk libur kerja. Nah, mungkin itu ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Mas Novan. Mungkin ada apa namanya? Ada tanggapan dari Mas Novan? Silakan. Apa sudah cukup? Oke, ternyata sudah cukup Pak Iri. Terima kasih. Nah, mungkin buat peserta lain, jika ada pertanyaan lagi, boleh langsung raise hand atau langsung dari kolom chat Zoom gitu. Nah, mungkin ini dari pertanyaan dari saya sendiri ya, Pak. Mungkin dari tadi kepo gitu pengen nanya. Tadi kan udah cerita pas udah di Jepangnya ya. Mungkin bisa diceritain pas proses menuju Jepangnya itu, Pak. Bagaimana bisa lolos seleksi dari beasiswa itu, terus berangkat saat di tengah-tengah COVID itu kayak gimana gitu. Soalnya mendengar dari berita-berita itu kan di luar negeri sangat-sangat ketat banget gitu, Pak. Iya, gitu, betul. Mungkin boleh dijawab. Betul-betul. Jadi waktu saya bulan April itu memang kita diberikan privilege ya. Jadi privilege untuk yang student itu boleh masuk. Kalau yang wisata itu belum. Wisata itu baru dibuka Oktober ini. Oktober ini baru buka Jepang itu. Wisata. Dan itu tanpa ini ya, apa namanya, tanpa kita harus vaksin. Jadi kalau vaksin ke sini cukup. Kalau vaksin kan Sinovac kan tidak diakui ya di sini. Tapi kebetulan waktu itu alhamdulillah dapatnya AstraZeneca. AstraZeneca malah diakui di sini. AstraZeneca, Moderna, Pfizer itu cukup diakui di sini. Kalau Sinovac tidak diakui. Jadi teman-teman yang vaksin Sinovac 1-2, terus tiganya Moderna, nyampe sini itu cuma diakuin satu. Jadi nyampe di sini itu boleh vaksin lagi. Makanya ada teman yang sini yang vaksinnya sampai 5 kali ya. 3 di Indonesia, 2 di sini. Sampai 5 kali Sinovac, Moderna, terus Pfizer gitu. Sampai 5 kali. Terus waktu itu memang sangat ketat sekali sih memang waktu itu ya, nyampe dari bandara terus harus tes PCR juga. Terus tiket udah dibeliin waktu itu. Jadi tiket berangkat ke sini udah dibeliin. Ini saya mikir nih, waduh, ini kalau sampai apa namanya? Tes PCR-nya positif nih waktu saya waktu itu. Ini bisa jadi ditunda saya berangkatnya. Dan harus berangkat sendiri nanti. Jadi, padahal tiket waktu itu mahal sekali waktu itu. Sekarang sudah mulai murah udah sekarang. Udah mulai, ya ada banyak promo sekarang. Kalau waktu itu nggak ada promo lagi, mahal banget waktu itu. Sekitar 200 yen waktu itu. 200 ribu yen untuk tiket ke sini satu kali berangkat. Jadi seperti itu Mas, untuk yang ketatannya. Terus yang seleksi beasiswa ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi. Karena waktu itu saya dari ITS ya. ITS itu punya privilege memang. Karena dia kerjasama antara universitas ke universitas. Waktu itu dari saya teman ke teman sih waktu itu. Teman saya, alumni ITS juga. Dia lulus, terus dia nawarin saya, Her, mau ikut mau ke labku nggak gitu kan. Terus saya tanya-tanya, kamu risetmu tentang apa? Ini gitu. Terus saya tanya ke Pak Toto dulu, Pak Toto ini ada sih Pak, risetnya di sini, departemennya teknik mesin Pak. Tapi banyak sih Pak yang arah ke pengukuran gitu kan. Terus kata Pak Toto gimana? Ya udahlah berangkat aja gitu kan. Karena di departemen kita juga belum ada yang berangkat gitu kan. Empat parah nih kalau sampai tidak ada yang sekolah gitu kan. Terakhirnya saya berangkat. Alhamdulillah Pak Toto juga support banget ya. Departemen itu sangat support sekali. Ketika dosennya berangkat S3. Nah seleksinya waktu itu wawancara. Tidak ada tes tulis. Tapi kalau G2G itu ada tes tulis. Yang government to government. Yang kayaknya yang U2U itu ITS, UNER, ya. Terus ITB, UI, UNHAS. Itu U2U sudah punya kerjasama. Kalau yang di luar itu harus G2G. Daftar ke sini. Dan G2G itu seleksinya ketat karena saingannya teman sendiri, ya, teman Indonesia sendiri,
dari luar universitas ya. Terus ada tes juga, kalau tesnya jelek bisa nggak lolos. Kalau di sini kita nggak ada tes ITS, makanya bersyukur sekali kita itu bisa kuliah di ITS ya. Kuliah di ITS kita ada hak istimewa ya. Makanya mumpung ada hak seperti itu sih ya, nggak ada salahnya kita memanfaatkan apa yang sudah fasilitas yang ada diberikan oleh ITS. Kemudian apa lagi ya? Apalagi tadi Mas pertanyaannya, Mas? Mungkin pas perjalanan ke sana mungkin, Pak. Oh, perjalanannya. Iya. Perjalanan saya dari Juanda waktu itu dibeliin Mas tiketnya. Jadi saya dibeliin dari Juanda ke Tokyo. Dari Tokyo ke Hiroshima itu beli sendiri. Tapi alhamdulillah sama ITS di support, akhirnya dibeliin sama ITS ya. Sama departemen ya, lewat departemen. Waktu itu tiket ya, saya naik Japan Airlines pakai JAL. Pesawat maskapainya Jepang. Ya, alhamdulillah waktu itu ada teman juga dari Madiun, alumni ITS juga. Jadi bareng sama dia. Janjian waktu itu di bandara berangkat ke Jepang. Nah, satu bulan, dua bulan di sini masih seneng ya. Maksudnya belum, wah saya dapat dunia baru nih, gitu kan. Dunia baru, terus kita bisa explore di sini kan. Bisa dapat, kita bisa banyak belajar di sini. Belajar, kayak cuman belajar kuliah, kan. Tapi belajar etos kerja gitu di sini. Tapi pas sudah menjelang ini, karena saya nggak bawa keluarga ya, jadi mesti rasa ingin pulang tuh ada. Tapi kalau teman-teman yang belum berkeluarga itu nggak pengen pulang katanya. Terus kelebihannya, kalau bahasa Jepang, kalau kalian bisa bahasa Jepang ya, di sini tuh kalian bisa kerja di Jepang. Kalau part-time job itu nggak perlu, karena part-time job itu disediakan untuk mahasiswa asing yang ingin menambahkan, ingin dapat tambahan. Jadi bisa tanpa, kalau bisa bahasa asing lulus dari sini kalian bisa kerja, atau kalian kalau bisa bahasa Jepang meskipun lulusan ITS itu bisa kerja di sini. Ini juga banyak teman-teman magang ya, Kensuse di sini yang magang di Jepang, terus otomatis gajinya standar Jepang ya, gajinya standar Jepang, dan dia alhamdulillah lebih gede lah daripada Indonesia sih sebenarnya. Kalau pengen cari pengalaman di sini cukup lah, lumayan kalau mau magang di sini, atau nanti beberapa teman-teman presentasi mau magang di sini, tapi harus siap bahasa Jepangnya kalau magang ya. Kalau bahasa Inggris nggak bisa, harus bahasa Jepang. Itu mungkin itu aja Mas dari saya. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Nah, mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir karena mengingat waktu semakin sore. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Raihan dari Transmentasi 2021. Izin bertanya Pak, apakah instrumentasi di sana, mungkin maksudnya di Hiroshima University, labnya sama dengan teknik instrumentasi di ITS, seperti lab pengukuran, lab CIS, lab INC, atau berbeda ya Pak? Jika berbeda, apakah yang dipelajari di dalamnya? Terima kasih Pak. Oh gitu. Kalau dari berbeda, itu mungkin sedikit berbeda ya. Karena dari sensor yang kita gunakan itu akan berbeda. Ukuran yang kita gunakan itu berbeda kan. Ada beberapa yang sedikit berbeda. Tapi kalau kalau keilmuan itu sama. Jadi teman-teman ITS yang kuliah di sini itu kalau saya lihat, kalau dari segi adaptasi itu lebih mudah. Karena apa? Karena suasana pembelajaran di ITS itu sudah standar luar negeri gitu. Cuman bedanya di sini sama di
Indonesia sama di ITS itu adalah pada fasilitas ya. Fasilitas di sini itu jauh lebih mudah dibandingkan sama di situ di instrumentasi. Kalau di instrumentasi kita butuh sensor misalkan ya, sensor apa misalkan yang tidak ada di Indonesia, kita harus pesan luar negeri. Kalau di sini nggak perlu. Jadi saya butuh sensor, misalkan butuh sensor termokopel misalkan. Termokopel ada di Indonesia ya. Sensor nih misalkan piezoelektrik misalkan. Nah, itu misalkan nggak ada. Misalkan nggak ada di kampus. Kita cuma tinggal pesan aja, bilang ke kampus, ke profesor, prof saya butuh ini gitu. Nanti profesor akan minta ke kampus untuk menyiapkan gitu. Kontak ke industri, nanti industri yang ngantar ke sini. Dan itu udah dibayarin sama kampus. Jadi memang kalau masalah riset untuk masalah fasilitas seperti itu di sini lebih dimanja sebenarnya. Saya bilang gitu kan kepada teman-teman yang di sini, karena saya riset di Indonesia di ITS, saya tahu bagaimana sulitnya riset di Indonesia itu. Karena ya itu fasilitas itu. Kalau di sini kita itu hanya tinggal riset aja, melakukan tugas akhir, kayak kalian tugas akhir ya, nanti kan riset kalian tugas akhir kan. Kita tinggal ngerjakan di sini, tinggal belajar, ya udah gitu. Kalau di nanti di kalian tugas akhir, kalian akan dapat belinya di mana, nyarinya di mana. Kalau misalkan impor berapa lama sampainya gitu. Kalau di sini tidak. Tidak ya. Di sini kelebihannya itu sih kalau di sini. Kalau labnya, ya itu, di situ jadinya kelebihannya, apa namanya, bedanya di situ. Kalau labnya ya jadinya ya di sini lebih lengkap. Terus kita riset itu sudah benar-benar terjadwal dengan baik. Jadi tahun minggu ini kita ngerjain apa, outputnya apa, udah outputnya ini, mau nggak mau ini keluar outputnya, entah itu jelek, kalau jelek nanti didiskusikan lagi sama supervisornya. Supervisor didiskusikan lagi permasalahannya di mana, apa yang menyebabkan hasilnya itu tidak sesuai. Nah, nanti dari situ eksperimen lagi ke depannya gitu. Itu aja sih, lebih banyak-banyak komunikasi. Banyaknya komunikasi sih. Dan apa namanya? Di sini profesional itu, orangnya profesional. Terus masuk jam 9, pulang jam 6, jam 7 itu. Kalau ada kerjaan ya, kalau ada kerjaan saya pernah pulang sampai jam 11 malam. Kalau kalian kan udah pulang, nginep, ada yang nginep di kampus juga kan. Waktu tugas akhir nanti kalian pasti nginep di kampus, banyak ini laki-lakinya terutama ya. Yang itu terutama nanti pasti nginep-nginep di kampus tuh pada tugas akhir. Kalau saya di sini enggak, saya enggak mau kerja seperti itu. Jadi memang udah benar-benar terjadwal dari apa namanya, dari pagi jam 9. Tapi saya nyampe sini sebelum jam 9 sih. Tapi saya kerja jam 9, sebenarnya jadwalnya jam 9 sampai jam 6. Ya profesor tuh sampai jam segitu. Di luar itu kalau ada kerjaan lain ya tetap saya kerjakan. Kadang berangkat pagi, kalau eksperimen itu bisa sampai jam 7 saya sudah berangkat kadang ke sini. Kan selisih 2 jam ya, sini sama situ, sama di Indonesia kan. Jadi sini jam 7, situ jam 5. Pernah juga jam 7 saya berangkat ke sini. Sekali kalau ada riset itu. Atau kadang sampai malam. Kadang sampai jam 11 itu pernah juga. Kalau sampai jam 12 saya belum pernah. Dan itu pun jarang ya. Biasanya saya kalau nggak ada deadline itu, jam 6 atau jam 7 saya sudah pulang. Apalagi pas COVID gini ya, tidak di apa namanya, sama kampus tidak diizinkan untuk berlama-lama di sini. Baik, mungkin itu aja Mas Fatoni, jawaban dari saya atas pertanyaannya Mas siapa tadi, Aihan, Mas Sianto. Rehan ya. Oh ini pernah saya ajar kayaknya Mas Rehan ini. Iya benar, saya juga pernah Pak. Iya, kan saya baru setahun kan di sini kan. Iya benar. Paling nah, 2022 yang belum. Iya mungkin Pak. Nah mungkin dari Mas Raihan Vianto, apakah ada tanggapan?
Oke, cukup Pak. Terima kasih jawabannya. Sama-sama. Nah, mungkin dari pertanyaan Mas Rehan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada sesi tanya jawab pada kuliah temu hari ini. Nah, sebelum mengakhiri acara ini, izinkan saya untuk sedikit mereview apa yang sudah disampaikan Pak Heri tadi. Mungkin tadi di awal-awal sudah dijelaskan sedikit tentang kampus-kampus yang ada di Hiroshima University gitu. Nah, untuk Pak Heri sendiri berada di Higashi Hiroshima Campus. Terus tadi juga dilihatkan beberapa tempat-tempat rekreasi, makanan, dan sejenisnya yang berada di Jepang gitu. Nah, terus Pak Iris sendiri sekarang sedang menempuh beasiswa S3 oleh Max Beasiswa. Terus Pak Iris juga sedang eksperimen, itu Rapid Compression and Expansion Machine atau RSIM di MPMS Laboratory bekerjasama dengan Mazda. Nah, selain itu juga terakhir tadi dijelaskan juga sedikit tentang apparent heat release rate measurement gitu. Mungkin yang bisa saya review pada materi kuliah tamu hari ini. Nah, mungkin ya, sudah banyak. Sebelum bagus reviewnya. Sudah dicatat tadi. Nah, mungkin sebelum menutup lagi ini ada sedikit kenang-kenangan untuk Pak Heri dari kami panitia. Mungkin untuk panitia yang bertugas boleh di share screen. Eh, Mas, nanti kalau misalkan ada yang apa namanya? Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Oke. Kenang-kenangannya Mas nanti dikirim ya fotonya ya. Ini siap, Pak. Mungkin satu lagi yang mau saya sampaikan sekalian ya. Baik, Pak. Nanti kalau butuh narasumber yang lain, ini di sini kan ada beberapa teman saya yang jurusan elektro gitu kan. Teknik kimia gitu ada yang ada singgungan-singgungannya dengan instrumentasi. Bisa nanti. Nanti saya coba ini apa namanya? Sambungkan. Oke. Baik, Pak. Nanti mungkin bisa dicatat oleh panitia untuk kuliah tamu ke depannya gitu. Ya, oke. Teman-teman. Nah, mungkin ini kita bisa berfoto terlebih dahulu, Pak. Untuk siap. Panitia mungkin boleh difoto. Siap. Oke. Saya Baba ya, Pak ya. Oke. Ya. Satu, dua. Share screen-nya belum ditutup nih. Sorry, share screen-nya belum ditutup nih. Oh, memang begini, Pak. Oh, gitu. Iya, foto bareng ini vendor-nya. Oke, oh, saya hitung ya, Pak. Iya. Oke, iya. Satu, dua, tiga. Ya, sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa nanti ya di ITS. Insyaallah 2024 saya pulang balik lagi ngajar kali. Alhamdulillah. Mumpung saya belum jadi dosennya kan, di sananya apa-apa aja. Kontak saya belum berubah kok, WA saya masih ada. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya secara private juga nggak masalah. Jadi nanya-nanya beasiswa, nanya-nanya exchange juga boleh tuh. Nanti saya coba kontakkan. Ada beberapa mahasiswa dari ini, dari IPB, baru datang tuh IPB, terus dari UGM juga ada. Lagi research student di sini, dari exchange di sini. ITB juga ada. Nanti bisa kontak-kontak saya nanti tanya-tanya ya. Oke, Pak. Terima kasih banyak. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Heri karena sudah meluangkan waktu untuk mengisi kuliah tamu pada siang hari ini. Ya, nah, mungkin jika Pak Heri ada kesibukan lain, mungkin boleh meninggalkan okay. Zoom. Kalau ya. Mungkin ingin menyaksikan kuliah tamu ini sampai selesai, dipersilahkan gitu. Siap. Mungkin... Saya izin. Wah, ada Pak Muri tuh. Ada Pak Muri. Iya, ada Pak Muri. Pak Muri sama Pak Dwi. Dia sensei saya tuh yang ngajarin saya kemarin kan. Konnichiwa sensei, konnichiwa. Konnichiwa Muri sensei. Namaste.
Subarashi. Luar biasa ada Pak Mori, saya jadi sungkan yang saya jelasin ini tadi. Mudah-mudahan Pak Mori gali ya tadi kan. Banyak mampir-mampir Pak Eri. Oke, siap-siap. Oke, mungkin oke, untuk... saya sudah ini ya, saya izin keluar dulu ya. Ada eksperimen sebenarnya hari ini. Saya tinggal. Baik, Pak. Jadi ya saya mohon izin sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di rekan-rekan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik teman-teman semua, karena sesi pemaparan materi yang sudah dilaksanakan, maka untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada MC, kepada Mas Rizky Fauzi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Fatoni. Oke, baik teman-teman. Tadi kita sudah menyaksikan penjelasan. Sebenarnya waktu dengan waktu 60 menit sebenarnya kurang ya untuk kita menyaksikan apa sih yang kita dapat di Hiroshima University, khususnya dari Pak Heri. Tapi karena memang keterbatasan waktu, jadi hanya sebentar kita bisa menerima. Tapi saya harap dari waktu 60 menit tadi, teman-teman bisa menyerap banyak ilmu dari segi gimana cara kuliahnya, atau kuliahnya apa aja, jalurnya apa aja, dan di sana pembelajaran seperti apa aja. Sebelum kita mengakhiri acara ini, saya mengingatkan buat teman-teman peserta semua untuk mengisi link absensi dari kuliah tamu internasional pada siang hari ini ya teman-teman. Untuk panitia mungkin bisa di-share ke chat Zoom untuk link absensinya. Dan kita juga akan melaksanakan sesi foto bersama ya sebelumnya. Untuk panitia yang bisa, panitia dan peserta yang bisa on-cam, dipersilakan on-cam terlebih dahulu agar kita bisa melakukan sesi foto bersama. Dan juga untuk link absensinya jangan lupa untuk diisi ya teman-teman. Untuk panitia mungkin bisa di-share di chat Zoom. Oke, di kolom chat Zoom sudah ada tertera link absensinya. Intip.in presensi feedback Kultam Internasional. Oke, absennya segera diisi dan feedbacknya juga diisi. Kami beri waktu sekitar 2-3 menit ya teman-teman. Mungkin sambil menunggu teman-teman untuk melakukan absen dan mengisi feedback, sepertinya aku mau ngajak interaksi nih dengan salah satu peserta nih. Di layar laptop saya melihat, aduh kok tiba-tiba banyak yang off cam. Saya melihat Mas Naufan sama Mas Zaidan Akmal. Oke, gimana tadi dari penjelasan Pak Heri? Halo? Halo, halo. Halo Mas, apakah suara saya terdengar? Oke, masuk Mas Naufan. Iya, gimana Mas? Ya gimana nih, apakah tertarik untuk kuliah di Jepang? Saya rasa kalau kita mau kuliah ke Jepang tuh suatu salah satu mimpi lah, terutama bagi teman-teman yang suka film-film Jepang ya, seperti anime atau apa yang lain gitu ya teman-teman. Gimana nih dari Novan, apakah tertarik nih untuk kuliah ke Jepang ataupun magang ya? Sudah suka anime Mas, tapi sudah hampir vakum. Dan untuk ke Jepang pun menurut saya suatu keinginan yang luar biasa, tapi saya juga sadar diri Mas. Untuk dari segi bahasa, keilmuan, saya rasa belum cukup untuk ke Jepang. Mungkin ya kita sama-sama tahu terkendala dengan bahasa ya Mas Alvan. Ya, kalau mau belajar ya insya Allah bisa lah untuk mempelajari bahasanya. Ini tadi dengan Zaidan Akmal nih. Halo?
sepertinya menghilang Zaidan Akmal. Oke, tidak apa-apa. Sepertinya jaringannya menghilang ya. Baik teman-teman, apakah sudah selesai untuk mengisi link presensi dan feedback? Bisa memberikan reaksi mungkin jempol atau senyuman atau clap di dengan menggunakan fitur Zoom. Atau bisa meramaikan kolom chat Zoom ya. Temuin dari panitia, apakah link absensi dan feedback sudah banyak terisi ya panitia? Bisa memberi reaksi. Oke, ternyata sudah banyak terisi. Oke, mari kita ke penghujung acara. Untuk panitia bisa diababa untuk melakukan sesi foto bersama ya, panitia. Dan untuk para peserta diharapkan segera on cam kembali. Oke, di slide saya masih ada 1, 2, 5 orang. Slide kedua masih sepi, slide ketiga masih sepi, slide keempat pun masih sepi. Oke, tolong di aba-aba dari panitia. Oke, aku bantu aba-aba ya. Oke, ini bisa pose dulu ya. Aku aba-aba dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, buat slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga kosong. Aku serahkan kembali ke Mas Rizky Fauzi. Oke, terima kasih dari panitia untuk sesi fotonya. Mic-nya kembali untuk panitia. Jangan lupa untuk mengisi link presensi dan feedback. Dan apabila dari teman-teman ada kegiatan lain, silakan meninggalkan Zoom ini karena acara sudah selesai. Namun sebelum itu alangkah baiknya kita menutup acara ini dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing, dipersilahkan.